Ayah Taki Malik, Man Syardin Malik akhirnya angkat bicara soal tudingan istri sirinya Marlina Oktoria terkait dugaan penyimpangan seksual. Ini disampaikan saat konferensi pers di Bilangan Antasari Jakarta Selatan. Man Syardin membantah telah melakukan penyimpangan seksual terhadap Marlina Oktoria karena menurutnya hal tersebut jelas dilarang oleh agama dan mengklaim ia memahami soal mana yang benar dan tidak. Berani kita, berani saya. Jadi istilahnya kan makanya saya katakan dari awal ini adalah apa permasalahan rumah tangga ini. Saya sebenarnya tidak pengen ini terjadi mencuat. Tapi karena dia yang selalu apa namanya memulai dari awal kan gitu ya. Saya mencoba menahan nih, ya mencoba menahan dari awal. Tapi lama kelamaan saya lihat ini saya harus bicara. Makanya dari awal saya ceritakan ya kronologinya seperti itu. Itu haram, ya. Itu diharamkan. Makanya saya katakan, saya ini orang yang beragama, orang yang sehat jasmani dan rohani, orang yang punya etika, orang yang punya adab, sadar, gitu ya. Sebelumnya, Marlina mengaku bahwa ia mengalami penyimpangan seksual dari ayah Taki Malik bernama Man Syardin. Ini membuat Marlina mengalami trauma dan nekat mendatangi MUI untuk menanyakan hal tersebut.